Bapak Ibu. Gimana makannya, sarapannya tadi? Mantap. Tidurnya enak ya semalam ya? Ya. Pasti kan sudah segar sekarang. Segar. Jadi kita akan perjalanan menuju ke Blauzé, memakan waktu sekitar 2,5 jam. Dan di dalam perjalanan kita juga akan berhenti untuk isi bensin. Jadi jika Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan tidur yang semalam juga bisa. Bisa mimpi lagi. Tidak tidur ayam ya. Bisa juga untuk charge handphone, charge gadget, apapun juga bisa sesuai dengan yang diinformasikan hari pertama ada di bawah kursi masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi Esa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pagi. Oma, Oma paling muda. Paling muda. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe, like and comment. Provinsi Bern, Provinsi Aargau, Provinsi Solsun, dan juga melewati beberapa danau. Salah satunya Danau Brins yang juga kita akan kunjungi dalam beberapa hari ke depan. Jadi mungkin nanti di Bern juga kita bisa melihat sekilas salah satu titik sungai Aare ini. Ini Bapak Ibu kita bisa berhenti Danau Biru. Dan danau ini sesuai dari penelitian dibentuk sekitar 15 sampai 20.000 tahun yang lalu. Dan memang kalau dari peta Bapak Ibu juga bisa melihat danaunya tidak terlalu besar sebenarnya.
dibandingkan danau-danau yang lain di Swiss, akan tetapi sangat terkenal sekali karena warna airnya yang sangat biru dan kedalaman danaunya itu yang paling dalam itu 12 meter dan besarnya atau luasnya itu sekitar 0,70 hektar. Dan di beberapa bagian danau ini terdapat peternakan ikan trout atau ikan salem. Ikan salem merupakan family dari ikan salmon. Dan ciri khas dari ikannya itu terdapat banyak bintik-bintik di badan ikannya. Jadi untuk dari danau biru ini sudah dikasih peringatan dari masa sih? Bupet! Libur kan hari ini. Oh iya, hari ini libur apa? Jadi? Kita ada di Danau Blauze. Keren ya. Yang ngedayu nggak ada. Bapak bisa ngedayu? Kalau dayu bisa, yang mungkin sekarang buat boknya. Bapak naik dulu, bapaknya di situ. Iya, keren. Ini lagi musim gugur ya. Buru-buruan kan 1, 2, 3 sebelum gak harus ganti. Kalau gaya bagus-bagus aja keren. Lucu kan kayak mbak.
semuanya. Tepar, Esa gak tepar? Aku mau sahur. Ini kenyangan. Ngantuk pun jangan. Jalan dokter gak itu, ngantuk? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa siap-siap. Mana ini? Bapak ibu, kita bisa siap-siap ya. Kita bentar lagi mau keluar karena ini tidak bisa berhenti lama-lama. Jadi nanti kita tunggu di sini dulu. Setelah semuanya keluar, nanti untuk pengumuman jam berapanya harus ngumpul di sini, nanti Mbak Sandra yang ngumumin. Jadi kita keluar dulu bareng-bareng nunggu di sini ya, bapak ibu. Siap-siap. Besok, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu, kita nanti ketemu di sini lagi jam 5.45 ya. 5.45. Berapa jam dari sekarang? Sekarang setengah 5. Setengah sekarang setengah 5. Eh, sorry, setengah 3. 3. Jadi, 5.45 ya ketemu di sini ya. Aku pakaian dalam. Singkan aku. Oke, bapak ibu, selamat jalan kalinya. Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita bisa, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Langitnya biru, nggak ada polusi. Ya. Hai Esa, kita ada di Zurich. Kita sudah ada di Zurich sekarang. Oke. Pemandangannya keren banget tuh.
guys, sekarang Bunda sedang berada di Zurich. Baru sampai. Lihat tuh, kotanya cantik, manis, yang penting bersih ya. Coba. Palkota. Tapi macet. Tapi macet, agak lumayan macet, tapi enggak parah macetnya. MRT. Tapi teratur ya. Ada apa kok? Oh, ada kemacetan ternyata. Ulu dia mau naik situ. Oh, dia menjat. Kebetulan saat ini cuacanya sedang cerah. Oke. Okay.